السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita malam ni bersama dengan kitab Zadul Ma'ad Fi Hadi Khairul Ibad, kitab yang bahasa Arab ni, kitab yang terjemahannya muka surat 467, jilid yang kelima. Al-Jahiz menyatakan, Jahiz ni nama orang lah. Okay. Sarapnya 352. Baik, kata Al-Jahiz menyatakan, dia kata, salah seorang doktor terkemuka berkata kepadaku, "Hai Abu Osman," dia kata, "hendaknya engkau berhati-hati memakan daging kambing jantan." Seorang doktor kata dia hati-hati makan daging kambing jantan. Kerana daging itu bisa menyebabkan kemurungan. Oh, dia kata daging kambing jantan ni boleh menyebabkan kemurungan. Ini andaian dia, bukan? Doktor, tabib yang dia kata al-fadil lah, tabib yang terkemuka. Lepas tu dia kata apa? Qala li fadil min al-atibba. Ha, doktor yang ada apa nama, ada nama lah begitu. Yang ada kelebihan. Dia boleh mempergolak unsur hitam, dia kata. Unsur hitam dia panggil di sini yuhariku as-sauda'a. Unsur hitam maksudnya penyakit yang tak nilah, unsur-unsur penyakit lah, menimbulkan penyakit lupa. Oh, daging kambing jantan itu menimbulkan penyakit lupa, merosak darah, yusidud dam. Wahyu Allah yakhbilu al-aulad. Dia demi Allah, kalau perkataan bahasa Arab ni yakhbilu ni maknanya, terjemah dalam bahasa Melayu kita dia panggil gila. Tapi dia terjemah di sini dalam bahasa Indonesia dia terjemah apa? Demi Allah dia juga dapat merosak keturunan. Kata dia. Tapi wallahi wahyu Allah yakhbilu al-aulad. Menyebabkan anak-anak ni mungkin jadi bila lahir anak-anak jadi tak bagus lah. Kan? Tak normal. Gitu. Merosak keturunan, dia kata. Ini kata dia lah. Mungkin berdasarkan tajribah pengalaman lah, kan. Bukan ada dalil hadis pun tak. Sebahagian kalangan medis, dia kata. Medis ni al-atibak lah. Para ahli perubatan menyatakan, yang tidak baik jadi daripada jenis kambing jantan adalah yang sudah berumur. Al-musin. Al-musin ni maksudnya apa? Dalam bahasa kita terjemah, yang dah tukar gigi, yang dah salin gigi lah. Ada gigi dia tak pakai gigi susu lagi lah. Gigi tua lah. Gigi dah tertukar lah. Okay? Al-musin. Yang dah berumur, yang dah tua ni. Terutama yang sudah lebih daripada 2 tahun. Al-siyama al-musinnaini. Lebih dua tahun, terutama yang lebih dua tahun. Wala rada'ata fihi liman i'tadahu. Maksudnya, namun tidak berbahaya bagi mereka yang sudah terbiasa memakannya. Itu dia. Okay. Jadi, kalau kita dah biasa makan, tak apalah. Kalau orang tak biasa makan, dia makan tu, dia rasa sakit kepala. Dia rasa macam tegang leher. Rasa tak sedap. Berdegup jantung dia. Sebab dia jarang-jarang sekali makan kambing, kan. Dia nak kena makan kerak-kerak lah kambing ni. Nak jadi biasa, kan. Macam kita lah, orang Melayu kita hari-hari makan ikan. Ikan. Dulu lah, sekarang ikan lebih mahal pada ayam. Ayam sekarang makan ayam lah. Ayam. Ikan yang boleh mampu makan ikan pelaling je lah.
Kan? Ikan pelaling ni kita kata sekilo dalam RM13, RM14 ikan pelaling tu kan. Orang Kedah kata temenung, temenung lemak. Orang Kedah kata ikan temenung kecil. Ya kan? Jadi ikan tu lah besar dua jari, dua jari setengah tu kan ikan dia. Goreng-goreng kan? Goreng-goreng boleh lah ragu-ragu makan dengan nasi kan? Ataupun buat kari kan? Buat singgang ke? Buat apa nama? Masak apa? Masak ni lah. Masak air, air masak dipanggil apa? Masak air, masak tu lah. Masak air, masak asam. Masak asam ke apa kan? Boleh lah. Aduh. Jadi nak cerita kata saya dulu saya belajar di memanglah kita belajar di Pakistan dulu. Jadi kita belajar kita di tempat kita belajar tu ada ada campur-campur lah orang. Jadi musim sejuk kan, musim sejuk kita beli ikan, kita goreng, kita makan kan, makan ikan kan. Pergi fishery tempat orang ikan tu beli ikan balik. Lepas tu bagilah budak-budak Afghan. Anak-anak budak-budak Afghan yang umur dalam 10-11 tahun tu bagi makan. Musim sejuk dia memakan ikan berpeluh. Berpeluh. Maknanya bagi depa makan ikan ni panas badan. Kita makan ikan tak ada apa-apa. Ha, ini pengalaman yang saya sendiri lihat depan mata saya. Saya tengok budak ni bukan musim panas. Musim nak kata sejuk lah, kita macam tu lah kan. Sebab Karachi ni dia sejuk tak sejuk mana. Kita punya sejuk dekat Lahore, dekat apa nama Punjab, dekat Islamabad tau. Sejuk dia tak tak kuat tapi berpeluh budak ni. Merah muka budak Afghan ni. Makan ikan goreng. Jadi kita pelik kan. Kita makan daging baru panas badan dia. Badan kita. Kita makan ikan tak ada apa-apa. Sebab mereka dah biasa dah. Ya, sebab mereka dah biasa. Begitu juga dengan daging kambing ni kan. Pak Arak, orang Arak ni hari-hari makan kambing kan. Kita kambing ni ialah tunggu orang buat gunung ikan ekor pun kita makan kambing. Kan? Orang yang korban pun boleh dapat rasa kambing. Itu pun kalau orang ajak kita makan, orang bagi kita makan kambing kan. Kalau kita nak beli-beli saja, nak beli, mungkin kita tak mampu. Sekali-sekala boleh lah. Sekarang daging kambing frozen pun kalau yang New Zealand punya lamb tu, RM27.50 sekilo. Mahal kan? Jadi bagi yang kata mahal, mahal lah. Bagi yang tak mahal tu, dia biasa je lah. Jadi kita, tahap kehidupan kita tak sama lah level kita kan. Ada orang yang RM27 ni terlalu mahal bagi dia. Nak boleh makan kambing, lamb ke apa ke tu memang satu benda yang agak sukar lah. Ha, begitu. Jadi kata di sini, bagi mereka yang terbiasa tak ada masalah apa. Namun tidak berbahaya bagi yang sudah terbiasa memakannya. Jadi kalau kita ada kemampuan, biasa-biasa lah makan kambing tu. Eh, sama ada mutton ke, lamb ke, tapi yang bagus dan lamb lah kan. Anak kambing muda ni. Lagipun dia cepat masak. Sekejap kita masak, dia dah masak dah. Kalau mutton ni 3 jam, baru dia nak masak kot. Nak gitu, nak masak empuk lah. Baik. Jelenius menganggap kambing berumur 1 tahun itu sebagai makanan yang stabil dan mampu menstabilkan enzim dalam perut yang baik untuk pencernaan. Ha, jadi paling kita pergi beli lamb lah. Dengan lamb kan. Sekilo. Boleh kot makan 3 orang, 4 orang sekilo kan. Ha, boleh lah. Kalau kemampuan tak mampu tak apalah. Macam mana? Kambing betina lebih baik daripada yang jantan. Oh, dia kata yang betina lebih baik daripada yang jantan. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya daripada Nabi SAW bahawa beliau bersabda kan? Hadis ni hadis dhaif jiddan, sangat lemah hari ni. Rawatlah kambing jantan itu baik-baik dan jauhkan dia daripada gangguan binatang lain kerana kambing jantan itu adalah haiwan syurga. Hadis ni sangat lemah lah, status dia sangat lemah. Sebab apa dia kata sangat lemah di sini adalah sebab kan? Dalam tu ada Yazid bin Abdul Malik An-Nawfali, dia ni matruk, hadis dia ditolak, ditinggal oleh orang oleh ulama hadis lah. Baik. Namun keabsahan hadis masih dipertanyakan. Dhaif, hadis sangat dhaif, dhaif jiddan. Kalangan medis menjustifikasikan kambing jenis termasuk kambing jenis ini termasuk berbahaya. Namun dia kata itu adalah justifikasi yang bersifat spesifik lah, tidak bersifat umum.
Yang ni hanya untuk lambung yang lemah. Lambung ni perut lah. Bahasa Indonesia, dia terjemah lambung tu perut. Kita ni kalau lambung kiri kanan badan kita tu dah lambung. Lambung yang lemah dan pencernaan yang kurang baik. Ha, jadi mana kalau kita makan kita rasa okey, makan. Kalau makan rasa tak sedap badan, tak boleh makan sekali, tak mau, tak boleh. Try lagi kali kedua, try kali ketiga. Kali empat, tak boleh, aku tak dengan kambing. Bukan semua orang boleh makan kambing. Boleh makan kambing tu sedap dan bagus. Ah, betul dia. Bagus bagi orang ni, tak bagus bagi orang lain. Jadi ada orang yang tak sesuai untuk dia lah. Dan pencernaan yang kurang baik. Juga yang belum terbiasa mengonsumsi makanan berserat. Kan? Mereka itu adalah kalangan borjuis. Dia borjuis ni kalau bahasa dia panggil apa? Ahlul mudun. Ahlul rafahiyah, orang-orang senang-senang, orang kaya ni. Biasa ni perut dia paling tak pernah bagus. Biasalah dia kata. Kebiasaan. Daripada penduduk perkotaan, borjuis ni dalam bahasa Arab panggil ahlul rifah, ahlul rifahiyah. Atau rafahiyah, orang kaya-kaya yang senang-senang lenang ni, dia kata. Min ahlil mudun, daripada penduduk perkotaan. Mereka tentu saja minoritas dari masyarakat yang ada. Jadi tanya orang kaya ni, kaya ramai. Yang ramainya orang yang kita panggil marhain ataupun level-level bawah-bawah ni kan. Yang kadang-kadang kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang kan. Atau makan, tapi tak makan, cara makan pun, pemakanan pun tak macam orang yang berada lah. Begitu, sebab kita level tak sama kan. Jadi nak cerita orang yang berada ni lebih dia kurang, bilangan dia tak ramai daripada orang yang tidak berada. Ala kulli hal, Allah Subhanahu Wa Taala nak kita ni bersyukur pada dia lah. Baik, seterusnya daging kambing muda, lahmudhan. Okey, dia telah wal lahmu akha ke di sebut tabah dia kata di sini. Ada kata ini tak terjemah, tak apalah. Lahmudhan, daging kambing muda. Adhan ni sebenarnya biri-biri ya. Adhanun biri-biri. Di sini terjemah daging kambing muda. Okey, dia kata di sini sifatnya nyaris stabil. Terutama sekali bila masih menyusu. Ini kita panggil lamb anak dia kan. Dan bukan yang baru saja lahir. Dan bukan yang baru saja lahir maksud dia. Daging yang mudah dicerna kerana mengandungi energi susu. Sebab tu bila kita makan lamb, kita rasa macam rasa susu sikit kan. Lemak-lemak dia tu rasa susu sikit. Lamb daging lembu, daging biri-biri mu, mudah tu lamb. Bila tu jadi mutton lah. Bisa mengencirkan kotoran. Yasluh li ashabil amzija al-baridah. Amat sesuai dengan kebanyakan orang pada kondisi secara umum lah. Daging lamb ni sesuai untuk semua orang lah. Lebih lembut dibandingkan dengan daging unta. Oh, daging unta. Semua pernah makan daging unta kan? Daging unta ni dia sedap jugalah, tapi dia agak, nak kata kasar tak kasar, daging dia lembut juga daging unta ni. Pernah tak? Pernah jugalah saya makan daging unta ketika unta yang baru disembelih tu kan, kita masak. Tu rasa macam mana tu, tak ingat lah rasa dia. Gitu. Kemudian darah yang dihasilkan oleh daging ini pun bersifat netral lah. Ya, darah dia mana, darah okey lah kan, dia tidak menyebabkan darah jadi pekat bila kita makan tadi. Itu kalau nak makan, makan lamb lah. Ya, pergi dekat apa nama, dekat mana jasa ternak ke. Tapi yang frozen lah, nak cari yang fresh ni ada. Tak tahu lah tempat-tempat dia orang bela kambing tu kan. Jadi cari yang muda-muda tu kan, yang anak ambil biri tu. Tu lamb dia panggil. Lagi dia lembut lah, sedap bila masak nasi. Kita masak nasi biryani, nasi dalam kambing kan. Masak nasi dalam kambing kan, ada cara dia tu. Alah, sekarang ni mudah semua belajar ya. Buka YouTube, tunjuklah cara-cara dia nak masak apa pun. Tak ada alasan tak pandai masak sekarang ni. Semua ada dalam YouTube tu kan. Baik. Daging sapi. Daging sapi ni daging lembu lah. Dia kata
Ani saya buat amuk al-unuq. Dia tak terjemah ke di sini ya. Okey ni. Wal-hifz. Dia kata di sini anak anfa al-qasi anfa wajib ma balagha sinna. Okey, materi ya. Saya tengok dalam bahasa Arab tu. Okey, kata di sini dia kata okey lam bakar. Daging lembu, apa lembu? Sapi ni bahasa Indonesia kan? Bahasa kita panggil lembu lah. Lembu. Daging lembu. Sifatnya dingin dan kering dia kata. Dan sulit dicerna. Oh, sulit dicerna. Kemudian amat sulit turun ke lambung, amat sulit turun ke perut kita. Lembu ni menambah darah hitam, darah kotor lah, menambahkan darah kotor kan. Namun hanya baik bagi orang yang kelelahan atau terlalu capek. Oh kan, dia boleh pergi cepat tenaga lah ni. Terlalu capek, terlalu letih lah. Terlalu banyak mengonsumsi daging sapi bisa menyebabkan penyakit kerana unsur hitam. Oh, jangan makan banyak-banyak daging lembu ni. Tak bagus. Dia menyebabkan penyakit kerana unsur hitam. Penyakit yang ni lah, penyakit. Ya, akibat daripada darah tadi kan. Seperti panau, kudis, gatal-gatal, bahkan lepra. Lepra ni kusta. Eh? Penyakit gajah, kaki buntut, kaki untut tu kan. Masya-Allah, afiah. Kanser dan was-was, demam serta berbagai pembengkakan. Ha, jadi dia kata itu bagi orang yang tak terbiasa atau tidak mampu lah. Bagi orang tak biasa makan ataupun tidak mampu untuk mengantisipasi, untuk menolak, tidak mampu untuk menolak bahayanya dengan merica, ini fil-fil, dengan cili, lada misalnya. Ya, masuk dengan lada. Ya, atau dengan bawang putih ataupun dengan kayu manis. Dia tak sebut tu, dia tak terjemah. Di antara bawang putih dengan jahe tu dia tidak terjemah. Bismillah au lam yadfa' darruhu bil fulful. Fulful ni lada lah, cili. Wasaum, dan bawang putih. Wadarsini, darsini ni kayu manis ataupun qurfah, kayu manis. Dia tak terjemah, dia tinggal, dia tertinggal rasanya. Jahe, jahe ni halia, halia dan sejenisnya. Yang jantan lebih dingin sementara yang betina lebih kering daging dia, lembu ni. Kemudian daging anak sapi tu terutama sekali yang gemuk termasuk daging paling bergizi dan paling baik. Oh, kalau dia makan anak kambing, anak lembu kan, paling lazat dan paling berkhasiat. Sifatnya memang panas dan lembap. Kalau tercerna dengan baik bisa memberikan suntikan gizi yang lebih baik, yang baik sekali. Dia kata anak lembu makan kan, macam Nabi Ibrahim AS kan, dia nak jamu tetamu dia daripada malaikat yang dia tak tahu tentang malaikat tu. Faja'a bi'ajlin samin kan, anak lembu yang gemuk. Habis kita tengok pula daging kuda. Daging kuda kan, tempat kita ni ada juga kot orang jual daging kuda kan. Orang-orang nak makan daging kuda. Diriwayatkanlah sebuah hadis sahih daripada Asma radhiyallahu anha bahawa ia menceritakan, kami pernah menyembelih seekor kuda pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memakannya. Ya. Hadis dalam Al-Bukhari ni. Dari Muslim. Kemudian diriwayatkan juga dengan sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan memakan daging kuda namun melarang memakan daging keldai. Tak boleh makan daging khimar peliharaan seperti daging keldai ke daging bagal ke, tak boleh makan, dilarang. Dan dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Sementara hadis Ma'di, hadis Miqdam bin Ma'di Karibah, tidaklah sahih bahawa Rasulullah melarang makan daging kuda. Lagi tak sahih, tak sahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya daripada kalangan ahli hadis.
Bila daging kuda disebutkan secara bersamaan dengan daging baral, keldai, bukan berarti hukum daging yang semua sama dalam segala isi. Tak, di sana ada hadis khusus larang makan daging keldai peliharaan dan daging baral lah kan. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis sahih oleh Al-Hakim, disetujui oleh Al-Zahabi dan Al-Albani rahimahullahu al-jami'. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah. Kata dia, kami telah menyembelih pada hari perang Khaybar kuda dan baral dan keldai. Baral ni kacukan lah, kahwin dengan kuda dengan keldai dapat baral. Maka Rasulullah melarang kami daripada makan baral dan keldai. Dan Nabi tidak melarang kami daripada memakan daging kuda. Boleh makanlah kuda. Ya. Okay. Kemudian hukumnya berkaitan dengan saham dan harta rampasan juga tidak sama. Orang naik kuda lain pula dia punya apa nama bahagian dia. Naik keldai lain pula bahagian dia, tak sama. Allah seringkali menyebutkan secara berbarengan, secara berbarengan-barengan ini skala beriringan lah. Beberapa hal yang serupa atau beberapa hal yang berlainan. Bahkan beberapa hal yang bertentangan. Kemudian dia kata sini firman Allah Ta'ala, litarkabuha, agar kalian mengendarainya, menungganginya. Bukan, dia kata, bukanlah berarti haiwan itu dilarang untuk dimakan. Bila disuruh kita naik kuda kan, bukan mana kuda larang, dilarang kita makan dia. Sebagaimana ayat itu tidaklah melarang kuda untuk digunakan selain untuk dikenderai, dikenderai kan. Boleh dijadikan sebagai apa tunggangan, makanan dan alat untuk kita memikul barang kan. Tapi pikul barang ni kuda tak kuat lah, keldai lagi kuat pikul barang. Yakni bila dimanfaatkan untuk keperluan lain. Nas itu menegaskan manfaat kuda yang paling ketara, yakni untuk dikenderai, ya kan. Dua hadis yang menegaskan halalnya daging kuda adalah sahih. Tidak ada hadis lain yang bertentangan dengan kuda, dengan kedua hadis tersebut. Mana boleh makan daging kuda. Demikianlah kuda bersifat panas dan kering, tebal dan hitam, mana dan agak hitam daging dia. Berbahaya dan tidak cucuk untuk badan yang halus, badan lemah-lemah kan. Tak sesuai, tak makan lah badan kita ni. Makan sikit cerit-cerit saya makan lah. Baik, daging unta pula. Daging unta. Perbezaan di antara Syiah dan Ahli Sunnah, seperti juga salah satu perbezaan antara kaum Yahudi dengan kaum Muslimin, adalah bahawa baik Yahudi maupun Rafidah. Rafidah ni bukan Rafidah. Rafidah ni Syiah lah. Syiah Imamiyah lah. Syiah Rafidah. Sebab apa dinamakan mereka ni sebagai Rafidah? Rafidah ni maksudnya yang menolak, yang tak setuju, yang tolak. Dia kisah dia apabila Zaid bin Ali bin Hussein radhiyallahu anhu, ketika ditanya dia tentang pendapat dia lah berkenaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu ni, pupuk Syiah tanya dia. Dia puji lah. Dia puji Abu Bakar baik, Umar baik. Dan dia kata Abu Bakar Umar ni adalah pemerintah ketika zaman ayah aku. Di zaman ayah aku ni, Abu Bakar dan Umar ni adalah pemerintah. Dan aku tidak pernah mendengar ayah aku cakap tentang mereka berdua, mereka yang baik. Lepas tu bila dia berdengar macam tu, Zaid bin Ali bin Hussein kata macam tu, mereka pun tak tolak dia. Mereka tak terima lah perempuan Syiah ni. Kata mereka ni berlepas diri daripada dia lah. Mereka menolak dia. Maka dia kata, rafattumu ni, kamu semua, kamu semua tolak aku. Ini daripada situlah mereka dinamakan sebagai Rafidah. Syiah Rafidah. Syiah yang menolak keimaman Zaid bin Ali bin Hussein radhiyallahu anhum. Baik. Jadi Yahudi, baik Yahudi maupun si Rafidah yang Rafidah sama-sama mencela unta dan tidak mahu memakannya. Dia pun tak makan, Syiah tak makan unta ni. Padahal sudah dimaklumi secara aksiomatik, secara secara darurat, secara daruri maksudnya, tak boleh nak tolak lah. Secara dimaklumi secara terang-terangan, jelas-jelas.
Dalam agama Islam bahawa unta itu halal. Memang jelas-jelas lah. Macam kita nampak matahari di siang hari kan. Tak ada awan. Macam itulah. Halalnya unta dimakan. Rasulullah SAW dan para sahabat beliau pernah makan unta dalam waktu yang lama. Temen pun buat siang ni pun tak mau. Pada saat berpergian dan pada saat tidak berpergian. Pergian musafir lah. Dalam, sama dalam Madinah ataupun di luar Madinah. Daging anak unta termasuk daging paling enak dan paling berkhasiat. Masya Allah. Itu dia baru buat nasi. Buat nasi Arab kan. Nasi nasi unta kan. Saya tak pernah makan nasi unta ni. Tengok lah. Dia pun ambil gambar hantar kan. Oh nasi unta kan. Masak nasi banyak-banyak tu. Oh seekor unta tu ha, duduk berkumpul ramai-ramai makan kan. Ha, dia kata sedap. Paling berkhasiat. Paling enak dan paling berkhasiat. Bahkan juga paling banyak gizinya zat dia. Tentunya bagi yang sudah terbiasa memakannya. Sama halnya dengan daging domba tadi, daging kambing tadi sama lah. Sama sekali tidak berbahaya dan tidak menyebabkan penyakit apa pun dia kata. Hanya saja kalangan medis menganggapnya tidak baik bagi mereka yang terbiasa hidup mewah. Yang ni pada penduduk kota yang tidak terbiasa makan daging unta ni. Ha kan. Jadi orang kata alah bisa tegal biasa kan. Ha, jadi kita tak biasa makan benda macam tu. Tiba-tiba kita makan. Kan? Macam ada sebahagian kawan-kawan kita yang pergi musafir kan. Ke Bangladesh sana kan. Makan biryani tepi jalan. Ha? Collapse tu juga. Jatuh. Kan? Cirit-birit. Mati tu juga. Kan? Makan biryani Bangladesh tepi jalan. Yalah mungkin cara masak dia tak bersih dan sebagainya. Dia orang perut. Orang perut dia pun dah biasa dengan benda macam tu. Kita perut kita ni tak biasa ke benda kita pergi masuk benda yang tak biasa kita makan memanglah. Ya? Ha ni. Kemudian dia kata unta mengandung energi yang kurang baik. Oleh sebab itu Rasulullah menyuruh kita berwuduk setelah makan daging unta dalam dua buah hadis yang sahih. Ha kan. Ini mungkin hikmah yang dapat dicerna daripada hadis lah sebab Nabi ni dia suruh kita suruh sahabat-sahabat ambil wuduk bila makan daging unta. Maknanya makan daging unta batal wuduk. Ha, mungkin malam ni baru ada sahabat-sahabat yang baru dengar kot. Batal wuduk bila makan daging unta kan. Susu unta? Susu unta tak lah. Daging, Nabi sebut daging unta ya. Ha, sebenarnya hakikat kita tak tahu pun dia punya ilah dia. Cuma orang di sini ulama kata lah. Ya kan? Sebab tu Rasulullah kita berwuduk setelah makan daging unta dalam dua buah hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang bertentangan dengan kedua hadis itu dan juga tidak benar apabila berwuduk di situ ditakwilkan dengan basuh tangan. So orang kata Nabi masuk wuduk ni basuh tangan. Sebab orang kata tak betul kata yang macam tu. Wuduklah basuh tangan, basuh tangan. Wuduk. Kerana itu bertentangan dengan istilah yang baku tentang wuduk menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah SAW juga membezakan antara daging unta dengan daging kambing. Sebab sahabat tanya Rasulullah kena wuduk kan makan daging unta ni. Nabi kata ya. Daging kambing kalau nak Nabi kata isik tu makam salam. Kalau nak wuduk lah. Daging kambing. Unta kena. Ha kan. Bila makan daging kambing boleh berwuduk boleh juga tidak berwuduk. Silakan pilih. Sementara bila makan daging unta wajib berwuduk. Kalau berwuduk di sini tafsirkan sebagai basuh tangan. Maka demikian juga tentu tafsir dari sabda Nabi SAW. Man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah yang berwuduk. Yang ni tak payah wuduk lah. Basuh tangan je lah. Kan? Cuma je berkenaan dengan sentuh kemaluan ni. Batal wuduk tu pun batal. Dia masih ada pertikaian lah. Sebab ada hadis yang lain datang. Kan? Apa nama? Sahabat kata ya Rasulullah. Seseorang menyentuh kemaluannya adakah dia kena berwuduk? Dia berkata innama huwa bid'atun minkah. Ia hanya sebahagian daripada tubuh tanganmu. Tubuhmu. Macam tangan kamu. Macam hidung kamu. Kan? Ha, macam telinga kamu. Dia sebut sentuh telinga kena berwuduk tak? Tak. Ha, begitu juga dengan sebut sentuh kemaluan. Ha, ni, hadis ni maksudnya seolah-olah macam ada percanggahan. Tapi boleh dikombinkan antara dua hadis ni lah. Kan? Hakikatnya tak ada konfrontasi. Kan? Dia boleh disatukan. Ada ulama kata bila sentuh dengan syahwat maka batal. Sentuh dengan tak syahwat tak batal. Ulama tak dia sentuh tu bukan berlapik bukan kalau berlapik tak batal kalau tak berlapik batal kalau tak berlapik batal berlapik tak batal jadi macam-macam andaian tafsiran para ulama guna dengan hadis-hadis ni yang penting hadis ni maknanya tidak bercanggah lah bila belajar hadis saya tengok hadis seolah-olah nampak bercanggah hakikat dia tidak bercanggah yang bercanggahnya bila kita jahil kita tak tahu
tu yang kita nampak. Kita tak tak cari, tak dapat cari jalan untuk mengkombinkan hadis-hadis tadi. Maka kita nampak, oh hadis ni tak boleh pakai cerah ni. Tak. Hadis kena dua-dua pakai lah. Kemudian selain itu memakan daging unta. Makan daging unta tidak selamanya menggunakan tangan. Kan? Mungkin guna pisau, cucuk ha, makan. Tangan tak kena basuh tangan. Ha, misalnya bila disuapi. Kalau masih contohnya bila disuapi so ada orang suap ke mulut kita. Ha, dia angkat dia kita pun nganga ya. Ha, orang suap mulut kita kita pun kunyah minyak makan. Ha, kita tak guna tangan pun. Orang yang suap kan. Takkan ada basuh tangan juga. Ha, itu cara nak jawab lah. Baik. Kalau masih juga harus yang mesti membasuh tangan, tentunya itu hanya perbuatan sia-sia. Sama artinya juga dengan menafsirkan sabda Nabi SAW tidak sebagaimana pengertiannya yang wajar dan sesuai kebiasaan. Baik. Juga tidak benar bila kedua hadis di atas dikonfrontasikan dengan hadis akhir daripada dua kebiasaan Rasulullah SAW adalah tidak lagi berwudu selesai menyantap daging dimasak dengan api. Tak boleh. Kan? Tak boleh digunakan hadis ni untuk mengatakan bahawa tak wuduk pun tak apa. Pasal apa tak boleh kata macam tu? Tak boleh gunakan hadis ni untuk dikaitkan dengan hadis wuduk makan unta tadi. Ini berdasarkan beberapa hal lah. Pertama, kerana hadis ni bersifat umum. Sementara perintah berwuduk setelah makan daging unta bersifat khusus. Ha. Jadi yang ni khusus yang ni umum. Maka yang khusus diamalkan yang secara khusus lah. Umum-umum lah. Kedua, bahawa sasarannya memang berbeza. Ya, perintah berwuduk itu berkaitan dengan makan daging unta. Baik yang mentah ke, yang dah masak ke, yang dah dijemur kering ke, dibuat kasam ke. Jadi keberadaan yang sudah tersentuh api tidak membawa pengaruh apa-apa. Ya. Adapun tidak berwuduk setelah menyantap daging yang sudah dimasak dengan api jelas mengandung penjelasan bahawa sentuhan api bukanlah faktor yang mengharuskan wuduk. Ha. Maka mana hubungan antara keduanya? Kes pertama mengandung faktor yang mengharuskan berwuduk. Yang mengharuskan ini bahasa Indonesia. Bahasa kita ni melazimkanlah, memestikan wuduk. Yakni memakan daging unta, mesti wuduk. Sementara kes kedua justru meniadakan faktor penyebab wuduk, yakni beberapa daging yang sudah dimasak dengan api. Antara keduanya tidak ada kontradiksi pada sisi manapun. Tak ada percanggahan pun. Ya? Itu kedua hujah yang kedua lah. Hujah yang ketiga pula, hadis itu tidak mengandung pembicaraan dengan lafaz umum dari Allah yang menentukan syariat. Namun hanya memberitakan tentang kejadian dua macam perbuatan. Dua jenis perbuatan. Yang pertama dilakukan terlebih dahulu dari yang lain. Sebagaimana itu sudah dijelaskan dalam hadis itu sendiri. Yang ini, mereka menghidangkan daging kepada Nabi SAW. Lalu beliau memakannya. Lalu datanglah waktu solat. Lalu beliau berwuduk dan solat. Lepas solat pula, dia berhidang kembali daging itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau memakannya. Baru kemudian beliau solat tanpa berwuduk lagi. Ya? Dia tak wuduk pula. Jadi yang terakhir, beliau lakukan adalah tidak berwuduk lagi setelah makan daging yang sudah dimasak dengan api. Bukan daging unta. Daging unta khusus. Larangan khusus. Makan batal wuduk. Kalau nak makan daging unta, kena ambil wuduk lain lah. Okey. Cuaca panas. Walaupun hujan. Demikianlah. Disebutkan dalam hadis. Namun perawi hadis tersebut menyebutkannya secara ringkas. Untuk mengambil bahagiannya sebagai dalil sahaja. Maka bagaimana mungkin hadis ini dijadikan sebagai dalil yang memansuhkan perintah berwuduk? Tak bolehlah. Kalau memang dalil benar, merupakan dalil umum yang bersifat umum dan terakhir kali diriwayatkan, tetapi tetap tidak sah dijadikan sebagai dalil
yang memansuhkan. Dalil yang bersifat khusus harus tetap didulukan. Iaitu suatu hal yang sudah amat gamblang. Gamblang ni maksudnya jelaslah. Suatu hal yang amat jelas. Masuk pula daging dop. Siapa di sini pernah makan daging dop? Ha, tak makan, carilah. Cuba cari tengok kat Shopee ke, kat orang jual daging dop. Tulis dop. Jangan tulis biawak. Tulis dop kan. Biawak lagi. India makan biawak kan. Biasa dia makan lah. Okey. Sebelumnya telah disebutkan hadis yang menghalalkannya. Sifat daging top ini panas dan kering, bisa meningkatkan gairah seks. Oh, kan? Oh, jadi mana sepatutnya berjual minyak top kan? Minyak top berjual. Nah, daging top. Jadi mana tempat kita tak ada minyak pasir ni, top ni. Dia di tempat-tempat yang panas. Macam Pakistan, sebelah sana lah kan? Timur Tengah sana, Mesir, Madinah, Mekah kan? Dia panggil bewak pasir. Dan cara tangkap dia, saya pernah sebut cara tangkap dia dulu. Sebab dia ni dia ada buat, dia ada bilik-bilik dalam tanah, dia buat dia gali tanah tanah pasir, dia gali-gali, dia buat bilik-bilik dia macam-macam bang. Tempat dia belak, dia tempat dia nak melarikan diri dan sebagainya kan, tempat dia menyok. Dia nak tangkap dia, kita boleh tangkap, nak korek je, nak korek, nak tangkap korek tanah, cabang dia banyak kan, lubang-lubang dia banyak. Apa yang kita buat? Dan kita buat macam tali, tali guna tali yang mancing ikan tu kan. Kita buat jerut lah, buat jerut, kita letak kat lubang dia. Lukat tu, tali tu kita betul-betul lubang dia, kita nampak lubang mana lubang keluar masuk dia. Kita pacak kayu lah, kita ikat lah, buat jerat lah. Ha. Lepas tu kita buat apa? Kita ambil air ya. Ambil air kita turang dalam lubang tu. Ha, nanti bila air dah penuh lubang tu, dia lari, lari-lari keluar, sangkut lah kepala dia. Jerut tadi, ya, dapatlah tangkap. Biawak pasir tadi. Ha, dia maknanya dia ialah nama pun biawak pasir, tapi dia dia lembut sebenarnya. Hakikat dia kulit dia tu dia tidak keras, kulit lembut. Nah, macam kulit kita, macam kulit orang tua, orang tua yang kedut-kedut tu kan. Dia tak mah kulit dia tu kita boleh tarik-tarik dia apa anjal kulit dia. Dia boleh meri kulit dia, kulit biawak ni kan. Biawak pasir ni. Bob. Ha, jadi kita sembelih lah. Ha, sembelih. Sembelih ikutlah nak masak sup ke. Kita lapar lah, kita sembelih, kita lapar. Dia dia lambat. Dia susah mati, dia lambat mati. Jadi kita nak buatnya, kita kena mati, kita pura-pura-pura picit-picit-picit dia kan. Darah keluar cepat, kena mati ya. Ha, lepas tu kita lapah lah, buang kulit dia. Kan? Kita siap-siap kulit dia, lepas tu kita basuh, potong-potong-potong lah. Lepas tu masak lah. Nak masak cabai ke, nak masak kicap ke, nak masak sup ke, macam-macam boleh masak, sedap. Lagi dia lagi macam rasa daging daging apa ya? Macam daging mung puyuh tu kot. Lebih kurang lah dia. Tak, tak sama, tapi tulang banyak kan. Tulang dia pun tak, tak kasar, tak keras. Itu. Tempat kita tak ada. Tapi tahu lah tuan kawan dia jual. Saya katanya balik dia, dia buat kering lah. Ada kawan dia boleh buat kering. Yeah. Dia balik jual saya tu satu ekor RM50 dulu kot. Ataupun sekarang mungkin tak mahal lah. 100 kata tu lebih kata tak tahulah. Dia buat kering. Yang kering dia orang buat apa? Orang buat minyak kot. Ngedop. Baik, daging. Kijang pula. Kijang adalah binatang buruan yang terbaik lah. Paling enak dagingnya. Oh, daging kijang ni kan. Nak makan kalau kawan kita ada bela kijang ke apa-apa. Kan? Sifatnya panas dan kering. Ada yang mengatakan sifatnya sangat neutral, bermanfaat bagi tubuh yang stabil dan sihat. Anak kijang adalah yang terbaik daripada binatang inilah. Mereka anak kijang kan. Kecil je dah. Orang kita pergi ke pelanduk lah. Pelanduk dengan kijang sama lah. Saya pun tak pasti juga lah. Pelanduk dengan kijang ni. Ya. Yeah? Kancil. Pelanduk. Pelanduk ni kancil, kijang lah sama lah. Tak sama pun lah. Baik. Daging rusa pula. Ha, rusa. Rusa ni kalau kita ada gout ke tu, tak, tak. Cepat. Dia ni cepat kalau ada gout, uric acid dia tinggi ni. Sebab ada gout ni tak bagus lah makan ni. Daging rusa ni.
Rusa sifat daging ini panas dan kering pada tingkatan pertama. Mengeringkan tubuh. Amat cocok untuk tubuh yang cenderung lembap. Penulis Al-Qanun, Al-Qanun Al-Tibbi, Ibn Sina lah. Menandaskan, mengatakan di antara binatang liar yang terbaik dagingnya adalah rusa. Meskipun cenderung kehitaman. Maksud dia, tak sesuai lah untuk orang yang ada penyakit-penyakit jenis darah ni kan. Darah, darah tinggi kan. Tak sesuai lah yang ada gout ni. Tak sesuai. Kemudian daging kelinci, daging arnab. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa ia menceritakan, kami pernah kehilangan kelinci, yang ini arnab lah. Oh, dia berbelah arnab. Arnab ni kan mudah kan, dia jinak kan. Tapi tak tahan dia makan tu lah. Makan kuat. Makan kerak lah, makan. Makan kuat. Lepas tu, jadi bila makan banyak, dia berak banyak lah arnab ni. Tapi dia jinak, satu haiwan yang jinak. Jadi kata ada sahabat ni, kami kehilangan kelinci. Akhirnya kami kirim orang untuk mencarinya kembali. Sampai berhasil kami tangkap. Abu Talha mengirimkan bahagian pinggul kecil. Okay? Aha. Kelinci itu telah dimasak. Lalu beliau sudah menerimanya. Kecil ya bahagian paha dia tu. Paha belakang tu. Kecil ya daging kita yang nak kan. Ya mungkin yang telah kita pun pernah makan juga dengan anak dia. Tapi tu kadang-kadang tengok dia macam tak ramah pula. Macam nampak, nampak macam kucing lah pula. Daging kelinci bersifat cenderung panas dan kering. Yang terbaik adalah bahagian pinggulnya. Yang terbaik pula apabila dipanggang. Oh, panggang lagi anak. Bisa memperkuat otot perut. Memperlancar buang air kecil. Dan menghancurkan batu ginjal. Oh, batu karang. Boleh pecah batu karang ni. Bila dimakan kepalanya, bisa membantu mengatasi kedinginan. Kedinginan maksudnya, dalam kitab asal dia panggil ari'asyah. Ari'asyah ni kekejangan. Kejang, kaci gigi. Kaci gigi, dia boleh membantulah untuk, apa nama, penyakit yang kejang ni, kejang. Kejangan, ari'asyah. Ari'asyah. Baik, daging keldai liar. Dia panggil apa? Himar wahsi. Keldai liar ni yang bukan orang pelihara tu. Yang apa nama, mereka duduk, satu kumpulan mereka lautan apa di padang dia. Di padang ni kan. Kita tengok dalam, TV, dokumentari kan. Apa nama, keldai dia kan. Keldai liar. Itu boleh makan. Kita boleh makan dia. Keldai peliharaan dia tak boleh. Diriwayatkan dengan sahih dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawa mereka pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan umrah. Pergi mana pergi? Umrah. Rasulullah sallam berburu keldai liar. Lalu beliau memerintahkan mereka memakannya. Padahal mereka sedang berihram. Hanya saja Abu Qatadah sendiri tidak sedang berihram. Abu Qatadah tak pakai ihram, dia tak berihram. Kan? Okay? Dia yang pergi buru tadi. Dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa ia menceritakan, kami pernah makan kuda dan keledai liar pada peperangan Khaybar. Dagingnya bersifat kering dan panas, banyak mengandung gizi. Bisa menambah darah kental dan merah. Oh. Hanya saja lemaknya bisa berkhasiat. Juga bila dicampur dengan minyak. Dengan minyak apa? Minyak kayu cendana. Untuk mengubati sakit gigi. Kalau saya nak cek tengok kayu cendana ni. Betul tak perkataan tu kayu? Cendana ni. Sebab dia... Sebenarnya gaharu dan cendana tak ada serupa. Tak serupa kan. Kayu gaharu lebih baik. Tengok ya. Yang daging jani ternak. Ke Sunan Ibnu Majah. Dia kata. Sahih. أمره شفعا فأمره من سلم يا أبو
Okey. Ma'aduhum ma'aduhum al-qist qist. Ha, itulah. Di wajah az-zahra al-qist al-bahri ni. Qist al-bahri ni jenis tumbuhan macam kembang 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 laut, kembang sungai tu kan. Ha, tu qist al-bahri. Ha, dia kata cendana. Ha, tu tu. Tak kena. Baik, dia mengubat dia untuk mengubati sakit gigi, angin duduk. Kan? Angin duduk. Dia panggil arih al-ghalidhah al-marqiyah lil kulli. Lil kula, maksud di pinggang dia kata. Serta angin yang mengganggu ginjal, pinggang. Lemaknya justru baik untuk mengatasi penyakit kulit bila dilumurkan secara umum. Daging binatang liar seluruhnya dapat menambah darah, yang terbaik adalah kijang baru kemudian kelinci. Ini yang disebut ni kan. Kemudian daging janin ternak. Janin ternak. Okey, maknanya yang dalam perut mak dia tu. Ya, dalam perut mak dia tu, mak dia mati, mak dia disembelih, maka anak dia halal dia makan lah. Disembelih mak dia tadi. Daging ini tidak bagus kerana banyak darah mengendap di situ. Namun hukumnya tidak haram. Janin tadi kan. Contohnya disembelih lembu bunting. Kan? Di belah perut dia tengok, ada perut dia ada anak. Maka anak tu boleh dimakan. Sebab sembelihnya, ibu dia kira punya sembelih anak lah. Nah, itu. Itu hukum. Kalangan penduduk Iraq menolak makan daging ini. Kecuali kalau memang didapatkan dalam keadaan hidup lah. Kan? Nah, bila dapat takat hidup kan. Beranak boleh makan lah. Kalau tidak, disembelih kan. Disembelih terlebih dahulu. Mereka menakwilkan hadis di atas bahawa yang dimaksud pada hadis itu, hadis di atas yakni menyembelihnya sebagaimana menyembelih yang dilakukan terhadap ibunya. Mereka berkata hadis di atas merupakan hujah dan keharamannya. Dia pendapat dia tak betul lah, marjuh lah. Dan asalnya hadis sebut zakat mana ya, sembelih ibunya tu macam sembelih anak dia lah. Lepas anak dia tak disembelih, keluar daripada perut, kita belah-belah perut mak dia yang mati dengan disembelih tadi kan, maka boleh makan anak tadi, jadi dia boleh dimakan. Itu adalah asal alas yang rosak. Saya kata tak betul ini. Hujah ni tak betul. Salah ni. Kerana awal hadis itu adalah bahawa para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami menyembelih seekor kambing. Tiba-tiba kami mendapatkan janin dalam perutnya. Apakah boleh kami makannya?" Rasulullah menjawab, "Makanlah kalau kalian mau, makan." Kerana sembelihan janin sudah termasuk dalam sembelihan induknya. Ha, gitu. Demikian juga bahawa metod qiyas membawa konsekuensi bahawa janin itu halal selama ia ada dalam kandungan, kerana ia adalah bahagian dari induknya, ibu dia. Maka sembelihan pada sang induk berlaku untuk seluruh bahagian tubuhnya. Itulah yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, sembelihan janin sudah termasuk dalam sembelihan induknya. Zakatuha zakatu ummiha. Sebagaimana sembelihan sang induk berlaku untuk seluruh organ tubuhnya, kalaupun tidak ada sunnah yang tegas, qiyas yang sahih sudah cukup untuk menetapkan kehalalannya. Semoga Allah memberikan taufiknya. Kemudian daging dinding pula. Daging dinding. Daging kering lah. Daging dinding, daging kering. Dalam as-sunan disebutkan bahawa Bilal radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kami pernah menyembelih seekor kambing bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kami sedang berpergian, ini musafir lah, sedang musafir. Beliau berkata, awetkan dagingnya, maksudnya jemur daging ni, jemur, kering kan. Aku terus menyantap daging tersebut hingga sampai ke Al-Madinah. Ha, berkata Bilal, daging kering tu, maksudnya jemur kan. Dikeringkan daging tadi. Maka saya apa nama bila kata aku makan daging tu daripada sini perjalanan sampai ke Madinah nak makan dia. Dinding yang daging kering termasuk makanan awitan terbaiklah. Bisa menguatkan tubuh tapi juga bisa menimbulkan gatal, dia kata. Aku tak tahan gatal lah. Ya? Untuk mengatasi efek sampingnya adalah abadir yang dingin dan lembap. Oh, dia kata di sini. Ya.
تجي على القديد لا أسلوب عمزة حارة على البارد رطب على توسع مكانها انت الباقي القديد احنا القديد على القديد زمان فهذا منه إلى المدينة القديد أنفع من المنكس نمكسود نمكسود اوكي يقوي البدن من كنت بدن يحدث حك ويحدث حكة هذا بدي مغسيكن قتال ودفع ضرره بالأبازير الباردة الرطبة الأبازير ني بكت يعني دي بدها تجمعها تقولي بس عرق بسني الأبازير من هي مضارع daging kering ni boleh dihilangkan dengan dicampurkan al-abazir yang sedu. Kan? Al-abazir ni saya sebab saya tak sempat tengok tadi. Saya sempat tengok al-abazir ni dia. Al-abazir bahasa dia. Al-abazir sebab sejak sebab kita tahu kata dia tu dia, dia terjemah bahasa Arab, dia tak terjemah bahasa bahasa ke bahasa Indonesia ni Al Abazir. Apa dia Al Abazir? Al Abazir begitu. Al Abazir. Okey. Al Abazir. Oh. Kita sini. الحب ينقى في الأرض الإنبات بيرزو قطونا بذور نبات عشبي جنس تمبوهان yang jenis rumput lah. Okey, di sini dia kata ما هو الأبازير عشبي حولف حولي من فصيلة لسان الحمل كده بحث انجليزي تعلم لا بحث انجليزي تengok ya pilih image dia Al-Bazir rupa dia oh jintan ah jintan 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 manis oh oh ni ni rupa dia tak nampak kot aduh ini rupa dia Al-Bazir jintan ni jintan manis ni jintan manis sama jinta putih macam tu lah. Okay, jintan jintan tu abazir maknanya dia kata di sini dicampur okay, dengan apa nama tadi, apa tadi? Di, sampingnya adalah abazir yang dingin untuk mengatasi efek sampingnya adalah abazir yang dingin dan lembab campur gaul dengan jintan tadi lah, jintan manis tadi. Ha, dinding daging kering juga dinding dinding daging kering lah juga dia kata bisa memperbaiki sistem metabolisme yang panas makanan awitan ya kan awitan ni maksud dia yang dikeringkan ni makan dikeringkan memang bersifat panas kering dan garing baik bila dicampur dengan minyak samin ya kan berbahaya kerana bisa menimbulkan mencerit cirit-birit namun bisa diatasi dengan cara memasaknya dengan susu dan minyak. Oh, tu dia ada cara dia pula. Bisa berkhasiat memperbaiki, bisa ni bolehlah berkhasiat memperbaiki sistem metabolisme panas dan lembab. Pun daging burung pula dia tu. Daging burung. Banyak daging burung ni. Ya. Kita saya rasa kita ya kita okey. Berhenti sini kot. InsyaAllah sambung lagi lah. Kenaan dengan daging burung ni kan. Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 21 A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa lahmi tayrim mimma yashtahun dan daging burung daripada apa yang mereka inginkan. Sementara dalam Musnad Al-Bazzar disebutkan secara marfu' innaka latanzuru ila at-tayri fil jannati fatashtahi
fayakhiru masyuyan baina yadayka. Hadis ni sah. Saya tengok status dia. Masyuyan hadis dhaif. Hadis dia dhaif, lemah. Nanti di syurga kalian akan melihat burung, lalu timbullah selera kalian. Saat itu juga burung itu sudah menukik ke bawah, masa terjun, menjunang ke bawah dan terhidang dalam keadaan sudah terpanggang di hadapan kalian. Itu dia eh. Tak payah masak apa dah. Tengok burung terbang, teringin nak makan, zoom, berturun. Dia dah terhidang lah. Terus jadi, lauk boleh makan lah. Subhanallahil azim. Daging burung ada yang halal dan ada pula yang haram. Itu dia lah, burung kakak hitam tak boleh makan. Yang haram adalah yang memiliki cakar penyambar mangsa seperti elang, garuda, raja wali dan sejenisnya. Ya, laha an kulli dhi makhlan kulli dhi mikhlabin min at-tayr. Setiap yang mencengkam itu, ya, yang diharamkan kita makanlah. Kan dan yang ada taring pada haiwan pemangsa tak boleh makan. Maka kemudian dia kata demikian juga burung yang memakan bangkai seperti burung nasar, heriang, bangau, burung magpie, gagak hitam dan sejenisnya. Demikian juga burung yang dilarang dibunuh seperti burung hut-hut dan suradi, tak boleh. Di samping burung yang harus dibunuh seperti burung bangkai dan burung gagak sendiri, tak boleh makan lah. Burung yang halal sendiri ada bermacam-macam, di antaranya ayam, burung ayam. Dalam sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan daripada hadis Abu Musa radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah makan daging ayam betina. Sifat daging unggas atau burung ini panas dan lembap pada tingkatan pertama, ringan di lambung, di perut lah. Mudah dicerna, bagus untuk pencernaan, menambah sumsum dan hormon, menjernihkan suara, memperbagus warna kulit, masya Allah, memperkuat inteligensi, menambah darah segar. Sifatnya cenderung lembap. Ada yang berpendapat bahawa terlalu sering mengonsumsi ayam bisa menyebabkan encok. Encok ni apa nama, cacah. Namun itu tidak terbukti. Daging ayam jantan lebih panas komposisinya, namun agak kurang lembap. Yang lebih tua umurnya berkhasiat mengubati mencerit, cirit-birit, asma, angin duduk bila dimasak dengan air khurtum. Oh, air khurtum adalah telur, telur burung dan shibit, jenis-jenis sayur mayur ni. Oh, kita tak tahu, tak tengok pula ni. Eh? Daging ayam jantan yang sudah dikebiri amat tinggi gizinya. Mudah dicerna. Jenis ayam broiler lebih mudah lagi dicerna. Oh, jenis ayam ni. Ya, kat sini. Sebutlah deraj. Bisa memperlunak kotoran darah yang dihasilkan oleh daging ini juga, dihasilkan oleh daging ini juga amat lembut dan baik. Darah yang dihasilkan oleh daging ini juga amat lembut dan baik. Kemudian daging duraj. Daging duraj ni apa dia pula ni? Okay. Okay, insyaAllah nanti kita sambung lagi lah. InsyaAllah bismillah ta'ala wa taufiqihi ila liqai ma'assalamah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم